Animasi motion gate. Sekarang kita akan belajar konsep animasi yang cukup berbeda, yaitu animasi motion gate. Di sini, pergerakan objek mengikuti sebuah garis yang kita rancang sebelumnya. Ibaratnya, kita membuat semacam benang virtual dan nanti objek tersebut akan bergerak mengikuti bentuk benang tersebut. Konsep animasi motion gate ini memang tidak sulit untuk dibuat. Hasilnya pun cukup menarik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, saya buat lingkaran sederhana. Kemudian lingkaran ini saya convert jadi movie clip. Kemudian misalkan saya buat 60 frame. Klik kanan pada layer 1, Add Motion Gate. Setelah itu, Anda klik pada gate layer ini di frame 1. Kemudian, saya akan gambar menggunakan pensil tool. Misalkan saya gambar seperti ini. Anda klik di frame 1 layer 1. Kemudian misalkan saya zoom dulu. Pastikan bahwa titik pusatnya ini mengenai ujung. Seperti ini. Kemudian untuk yang ujungnya satu lagi, saya klik di frame ke 60. Ini saya geser. Kemudian saya buat create motion twin. Ini kalau saya jalankan dia seperti ini. Control enter. Benda ini akan bergerak sesuai dengan garis yang sudah saya tentukan.